Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mas, salam satu hobi. Oke sobat mas ya, ini saya mau coba untuk menata jenis bahan bonsai lahan tanah ya milik saya. Ini hasil buruan saya dulu, jadi ini nggak saya kawati ya. Nggak saya kawati, cuma saya cutting aja dulu ya. Dan ini mau saya coba untuk kawati beberapa ya, supaya lebih terarah aja untuk cabang-cabangnya ini, jadi biar terlihat lebih bagus ya. Jadi di sini untuk pertumbuhannya seperti ini sudah dulu sudah pernah saya program, cuma saya arahkan saja, cuma nggak saya kawati ya, cuma saya teguk ini aja. Jadi di sini mau saya coba untuk tata ulang ya, supaya terlihat lebih menarik lagi. Ini mau saya pruning ya, kita buang untuk cabang-cabang yang nggak dipakai ya. Ini cabang-cabang kecil seperti ini biasanya rawan mati ya, kita buang ya, yang kecil-kecil. Terus yang bagian tangkal-tangkal seperti ini banyak tumbuh ya, kita buang. Jadi ini saya mau coba untuk membuat sebuah bonsai dari tanaman lahan tanah. Oke saya untuk lahan tanah sendiri pertumbuhannya benar-benar sangat bagus. Ini batangnya seperti ini, untuk potnya saya masih belum punya yang panjang ya. Ini dia ini membutuhkan pot yang panjang oval ya. Ini masih coba untuk kurangi beberapa cabangnya ya. Jadi kalau terlalu banyak cabang kurang begitu bagus ya. Kita sisain saja, terus kita kawati beberapa supaya lebih menarik hasilnya ya. Oke sobat saya, jadi untuk lahan tanah sendiri kalau menurut saya, karena dia ini pertumbuhannya dia ini cukup lebat, mudah sekali lebat ya, jadi kita perlu buang. Nah kalau seperti ini, di sini ada beberapa cabang yang perlu kita buang ya. Oke seperti ini sobat saya, jadi ini dari batang utama. Nah cabang-cabang seperti ini perlu kita buang, ini juga kita buang yang terlalu menempel, intinya ya dekat dengan cabang utama seperti ini kita buang. Meskipun dia pertumbuhannya bagus besar ya, cabangnya itu besar, kita buang saja. Kita sisain. Nah, cabang-cabang seperti ini saat saya kecil-kecil seperti ini ya. Nah, biasanya itu dia akan mati ranting ya, kering. Karena apa, jenis bahan bonsai lahan tanah ini sangat mudah. Nah ini cabang seperti ini besar, cuman ini dia ini naik, jadi nggak kurang begitu bagus, makanya di sini kita buang ya. Kita buang aja, ini juga kita buang salah satu ya, kita pakai salah satu aja yang seperti ini ya. Nah di sini kita pakai salah satu yang ini aja. Nah, karena apa, dia nanti kesana arahnya kesana, kita buang. Tidak masalah. Nah, kalau untuk jenis tanaman yang satu ini ya, kita potong-potong, kita nantinya jangan takut potong. Tidak masalah kalau apa, jika kita sudah salah potong untuk lahan tanah ini ya, intinya kayak seperti ini, kita membutuhkan di sini, ternyata kita sudah terlanjur potong. Tidak masalah, dia ini pertumbuhannya sangat cepat sekali, malah dia nanti tumbuhnya lebih besar ya. Jika kita potong nanti dia tumbuhnya lebih bagus, lebih besar. Oke, kenapa kalau kita potong bunganya lebih bagus? Karena apa, di sini untuk mata tunasnya dia itu lebih rapat ya kalau kita potong, daripada kita biarkan memanjang. Kita biarkan memanjang, dia mata tunasnya kurang begitu rapat ya. Nah, kayak seperti ini kita biarkan loh mata tunasnya, jarak antara mata tunas ini sama yang ini tuh terlalu panjang. Jika kita potong nanti dia akan
tumbuhnya itu lebih pendek mata tunasnya ya. Ini sebetulnya sudah mau mulai berbunga. Nah, sudah mulai berbunga. Cuman kalau kita rapikan lagi dia kedepannya ya, kedepannya dia ini bunganya lebih bagus lagi. Ya. Nah, kita buang. Ini sudah lama ini ya, nggak saya program ini ya. Nah, untuk lantana. Perkembangannya sangat bagus, jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita mau program untuk lantana ini. Cuma banyak yang saya cutting aja ya, mungkin nanti beberapa yang saya kawati ya. Oke sahabat saya, jadi di sini untuk lantana banyak kan saya pakai sistem cutting. Karena apa? Lantana ini rawan patah ya, rawan patah. Dan juga kalau kita tekuk, biasanya dia itu mati ranting ya. Jadi baik kita main kasih seperti ini untuk perkembangannya dia itu malah lebih bagus. Oke, kita bersihkan saja, nggak masalah, nanti kedepannya pasti dia jauh lebih rimbun lagi, lebih rimbun lagi. Baik, ini mungkin nanti kita rawati, kita buang saja. Yang jelas nanti kesannya dia lebih rimbun. Ini untuk ini kemarin itu sekitar 1 bulan yang lalu kita pruning ya, kita bersihkan. Sekarang ini sudah rimbun seperti ini. Jadi perkembangannya dia ini sangat cepat sekali, beda lagi dengan jenis yang lain ya. Oke sahabat saya, jadi untuk hasilnya seperti ini. Nanti kedepannya di sini kita bikin mahkota, dia langsung rimbun semi ke sini ya, memanjang ke sini. Karena apa? Kita lihat dari gerak dasarnya nih ya. Dari gerak dasarnya ini dia naik rata di sini, terus naik ya, belok lagi ke arah sini ya, belok lagi ke arah sini. Nah, makanya itu di sini kita bikin dia rimbunnya ke arah sini ya. Nanti di sini dia lebat. Dan untuk lantana ini saya okulasi dengan 3 macam warna, ada putih, kuning, oranye ya. Nah ini kalau nggak salah putih, yang ini oranye ya. Jadi 3 macam warna, sebetulnya banyak sekali di sini kalau nggak salah ungu ya belakangnya ini, cuman yang ungu nggak jadi, nggak tahu kenapa untuk okulasian yang warna ungu agak sulit ya, nggak tahu apa memang beda jenisnya. Nah, sebenarnya untuk warna ungu saya juga ada interestnya, cuman nggak tahu mungkin untuk teman-teman yang lain ya, sahabat pengisi yang lain apa sudah pernah bisa berhasil untuk okulasi dengan yang warna ungu. Nah di sini akan saya tunjukkan untuk yang warna ungu, apakah untuk yang warna ungu ini bisa kita okulasi dengan lantana lokal yang jenis ini seperti ini ya. Oke sahabat saya, jadi ini lantana ungu ya, milik saya ya, yang biasanya saya jadikan entres ya. Tapi nggak tahu, untuk sudah beberapa kali saya coba okulasi tapi masih saja sulit ya. Ini menjalar sama, cuman batangnya kayaknya nggak bisa besar ya, lama sekali besarnya, beda lagi dengan yang lain ya.
ini batangnya, cabangnya. Sengaja saya liarkan supaya dia ini besar ya. Saya suka dengan bunganya, cuman kok sulit ya kita okulasi ya. Ini juga nih. Oke, bagi teman-teman yang sudah pengalaman, apakah benar ini bisa kita okulasikan dengan lantana lokal yang biasa atau memang beda jenisnya? Oke, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sobat bonsai, hasil kali ini kurang lebih seperti ini untuk tahap pembentukan jenis bahan bonsai lantana, dan mungkin kedepannya perlu penataan lagi ya. Setelah itu selesai ya, kita tinggal merimbunkan saja supaya bunganya lebih lebat, gitu aja ya. Jadi untuk cabang-cabangnya kita sudah menata ya, ini cabang utama, cabang kedua, terus di sini nanti mahkota rimbun, sudah seperti itu aja. Sedangkan untuk jenis lantana sendiri mungkin yang kita pakai adalah bunganya ya, jenis bahan, jenis tanaman bonsai berbunga. Kalau dia lagi musim berbunga pasti dia lebih bagus. Oke, kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi khususnya buat bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai dari tanaman lantana. Oke, terima kasih buat sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.